bersama apabila luka, Pele akan terkumpul dan merangsang rindukan combo tunis. Kemudian, combo tunis akan menukarkan petombing kepada tombing dengan kehadiran ion kalsium dan vitamin K. Dan akhir sekali, tombing pula akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion.